Oke, cukup menyilaukan. Kan kita akan lihatkan ke layar. Oke, kali ini aku bakal kedatangan paket lagi nih. Ya, hasil aku beli ya. Ini paket kiriman dari Shopee. Wow, baca enggak? Dari Guangzhou. Ya, dari sebenarnya ada alat projector ya. Nah, langsung dari China. Lihat seperti apa alatnya. Pakai bubble loop ya, jadi lebih aman. Bagus packingnya. Dan sebenarnya aman sih. Ini kita buang. Ini dia. Nah, kita buka. Di sini. Apa isinya? Dan ini dia. Oh ya, saya juga suka beli sama bracket ini. Nah, ini bracket. Bracket projector. Nanti akan aku bahas di video beda ya, untuk bahas bracket ini gimana cara masangnya. Tunggu aja, ini terus ini aja dulu. Nah, utama ini kita lihat spesifikasinya apa aja, dan ini dia penampakan mukanya. A2000 Atosen ya, ini projector. Dan ini ngaran nama alatnya Transcizy. Ini barang langka loh, nggak ada di Indonesia yang review. Video review YouTube-nya nggak ada loh. Dan ini baru saya pertama kali yang review. Lihat dalamnya apa aja. Ini nggak termasuk bukan ya, ya aksesoris saja. Oke, ini saya buka. Dulu. Di dalamnya dapat apakah? Oke. Oh, ada kotak. Lihat apa isinya. Mantap ya, ada kotak di dalam kotak. Di sini dia jarang bukanya, di sini keren sih ini. Oke, apa isinya? Ini kita buka. Iya, ini colokannya. Yes, ada colokan untuk Indonesia. Mantap, jadi nggak perlu pakai colokan tambahan. Terus apa lagi? Oh, ini remote-nya. Oh, mungil ya remote-nya. Terus apa lagi? Habis. Ini buku petunjuk. Bagus, bahasa Inggris, jadi mudah dipahami. Ini kayaknya baterainya tinggal dibuka, tarik sini aja nih. Tarik, nanti baterainya aktif. Oke, taruh dulu. Nah, ini dia barangnya. Oh,
Oke, ini dia. Kita buka. Wow. Ini depannya. Keren ya. Bentuknya hitam. Ini bisa kalian lihat. Sorry, ada lepas. Oke, ini lensanya. Ini penutupnya ya, di begini. Ini ada gantungannya nih. Dia bisa digantung tali di sini. Dan ini fungsinya bisa zoom out. Oh, bukan zoom out, ini untuk fokus, fokus gambar. Oke, dulu samping tidak ada. Ini di belakangnya ada untuk cek audio, terus ini untuk colokan charger HP ya. Charger HP bisa nih, ini tuh kan charger HP muat di sini. Jadi kalian bisa mencolok pakai powerbank juga bisa, kalau dibawa kemana-mana. Terus ini ada HDMI. Mantap, ini saya butuhkan. Terus ada USB nya oke, bisa colok untuk plastis. Ini dia, kita colok di sini. Terus ini IR, ini untuk remote ya, kameranya. Ini bisa pakai kartu juga, memory. Ini listriknya di sini, colokannya di sini sebelah kanan kosong. Habis terus bawahnya, nah ini untuk pasang tripod, taruh di bawah. Mode NCA2000, DC made in China. Dan ya sudah, atasnya ini di atasnya. Oh, tombolnya bagus kan, ini tombol power. Ini kiri kanan. Ini bisa ditekan juga untuk mode oke-nya. Sangat simple. Keren. Wow. Ininya lumayan panjang loh kabelnya. 1 meteran lah. Lebih malah. Sangat panjang. Ini saya colok dulu ya ke listrik. Ada gunting, ini dia. Kita akan lihat seperti apa. Kita colok di sini. Kita buka. Sudah. Ada suaranya. Kita buka dulu lensanya. Dan kita nyalakan. Ini udah warna merah loh. Ya kan? Ini warnanya merah. Dan ini sudah standby dia. Kita nyalakan. Oke, berwarna biru. Dan menyala. Oke, cukup menyilaukan. Sekarang kita akan lihatkan ke layar. Ya, halo. Kali ini kita akan coba ke layarnya ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, sebelum kita titipkan dulu remote-nya nih. Jadi kita buka. Nah, ini ada pembatasnya ya, kita tarik. Oke, otomatis ini sudah aktif baterai remote-nya. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan.
Pertama kita kan ini powernya, ini sudah menyalakan listriknya, ledakan powernya aja. Itu dia tampilannya, biar live. Nah ini benar asli original, gambarnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba fokusin gambarnya dulu ya, dengan tekan di sini di samping ini. Oke, ini kabus juga. Nah, ini. Oke, udah mulai nampak. Nah, setelah itu kita pakai remote ini, menggerakkan kursornya. Cek ya. Nah, ini bisa berputar untuk foto. Biar saya di belakang ya. Oke. Ya, ini dia. Pertama-tama kita gerakkan ke bagian setting. Nah, sini ada pilihan. Oh ya, ini kondisi lampu nyala loh. Gambar tetap kelihatan. Itu artinya ini proyektor lumayan keren dari segi lumennya ya. Dia masuk pompa termasuk tinggi lah. Padahal kondisi lampu nyala loh di kamar kok ini. Nah, di sini ada pilihan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita matikan lampunya ya, biar lebih terang. Itu kondisi lampunya. Ini gelap dan ini saya akan matikan lampu di kamera. Nah, ini dia. Jadi hasil gambarnya. Sini ada pilihan. Ada picture mode. Oh, ada color medium. Oh, ini kerennya nih. Dia ada setting gambar. Ada warm. Ada user. Ada cool. Medium. Kita pakai medium dulu ya, ini dari bawaan loh, gambar bawaan. Setelah disetting backnya ini, oh ini backnya. Nah, kembali. Ya, ini picture mode. Di atasnya ada. Oh ini untuk picture ya, ini untuk gambar. Sekarang kita ganti ke kanan. Nah, sini ada mengganti soundnya, sound standar, musik, movie. Oh, kita kan milih movie aja. Oke, mantap. Balik lagi. Ini kerennya nih, bisa ngatur kontras, brightness, color. Mantap, vivid. Standar. Nah, kita coba pakai USB kita putar film ya. Masukkan di sini. Ya, sudah terdeteksi untuk movie-nya. Kita cek, ada di C. Oke, ini foldernya harus dicari ya. Film kayak ini,
coba animasi ya. Coba play. Kita matikan dulu lampunya. Ada suaranya dan gambarnya lumayan terang.